Okey. Baiklah ya. Hari ini kenaplah saya berada di Gunung Inas ya. Di mana ni suasana saya masa di tepi sungai Kesorongan, dan saya akan menggunakan buluh ya untuk membanyakkan minyak ya sedikit itu hari. Jadi permintaan memang tak cukup. Ya. Jadi kita akan guna buluh ya. Buluh yang saya tengok kecil ya. Ni jadi buluh. Semua yang kecil tak cukup. Itu ke dalam sangat. Besar tapi dia besar juga ya. Besar ya. Dan padat. Okay. Tengok dulu untuk buluh ni ada pecah tak pecah. Tak ada pecah apa-apa ya. Okey. Tak ada pecah, tak ada apa-apa ya. Elok alhamdulillah. Buluh cantik. Di mana ni pokok buluh dia? Ya, ini satu je. Tu tegak ya. Tegak cantik. Atas. Dan kita akan guna buluh ni ya. Sama ada di sini ya. Di sini. Kita pun di sini. Ya. Okey. Jadi siap kalau start kamera dalam untuk setik. Okey. Tengok gambar dia. Kita masuk lagi ya. Di mana kita akan potong buluh ini dengan gergaji. Sebab kita akan masuk minyak ya. Kita akan masuk minyak dalam buluh tu. Minyak tempoh hari. Kemudian kita akan nak makan supaya minyak tu dia keluar. Ya. Anda kata ada air, kita akan tebuk dulu. Kalau ada air, dia akan turun habis. Ha, ya. Ya. Pulang dulu ni. Belah. Buluh dah kita belah. Kalau kita tengok sini dia kosong ya. Tak ada air. Dia tak ada air. Dan kita akan masukkan minyak yang saya buat ke dalam buluh. Ya. Dengan daun. Ini minyak tempoh hari ya. Kami mengenai ya. Saya ambil. Oh.
boleh nampak ya. Minyak dah masuk dalam tu. Tak perlu guna daun. Tak bekas lagi, tak rugi. Sama ada minyak ataupun air. Ya. Kita beli biji ya. Daun itu kita akan jadikan sebagai saluran untuk andai kata Allah izin minyak tu dia akan jatuh ke dalam bekas. Kalau sekiranya dia diizinkan, dia akan pulang kali semua duit-duit yang mana yang telah puh itu tempoh hari. Ya. Yeah? Dan mungkin minyak ni saya akan guna sebab semua ya. Kalau Allah izin, insya-Allah saya akan puaskan. Kalau tidak izin, duit saya akan pulangkan seperti kepada tuan yang telah order itu hari ya. Yeah? Baiklah ya. Yeah? Dan ilmu ni selalunya orang tua dulu banyak guna lah. Kalau macam kita sesak ke apa tak, kita tak cukup makanan, dengan dia akan guna ilmu ni. Kita tak cukup, kita tengok satu puyuk nasi kita makan pun berapa boleh. Satu puyuk nasi kita boleh makan beratus-ratus orang. Ya, inilah ya. Dan mudah semua dia ada Al-Quran je ya. InsyaAllah ya. Kita mulakan. Kita akan masukkan dalam jiak ya. Dan kita akan uji ya. Kalau sekiranya kalau sekiranya air dia akan campur dengan minyak. Ya. Anda kata tidak berjaya, saya akan pulangkan semua balik duit, ya. Dan minyak saya cakap tadi, minyak ni saya akan gunakan secara persendirian saja. Ya. Baunya alhamdulillah cukup wangi seperti mana bunga ya. Dan orang tanya saya boleh ke pakai minyak ni sembahyang dan boleh buat sembahyang sebab yang kita ambil ni pun daripada Islam, bahasa Islam. Jadi kita mengucap syahadah kita dan mengaji sembahyang seperti kita, ya. Tak kira efek insyaAllah lah ya. Di mana nanti kita akan uji. Dan ini cawan air ya. Yang saya ambil cawan air. Di mana kita akan masuk minyak yang keluar nanti dalam ni. InsyaAllah. Kita mulakan doa ya. Orang tanya nak belajar boleh? Boleh insyaAllah. Sampai nanti saya tak akan ajar ya. Alhamdulillah.